Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Erni. Di sini Kak Erni akan membagikan lagi permainan tepuk. Kali ini permainan tepuknya dengan tema diri sendiri. Siap? Yuk ikuti kakak. Nah, yang pertama ini namanya tepuk gerak kepala. Yuk ikuti. Tepuk gerak kepala. Tengkleng kanan, tengkleng kiri. Tengok kanan, tengok kiri. Tengok atas, tengok bawah. Tepuk kanan, tepuk kiri. Hore! Bisa kan? Ikuti ya di rumah. Nah, tepuk yang selanjutnya ini namanya tepuk panca indera. Ikuti ya. Tepuk panca indera. Panca indera ada 5. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Yeay, sudah bisa? Ikuti ya nanti di rumah. Yang selanjutnya ini namanya tepuk mata. Semua ikuti ya. Tepuk mata, lirik kanan, lirik kiri. Mata, gampang kan? Nanti ikuti ya di rumah. Nah, tadi habis tepuk mata, sekarang tepuk hidung. Ikuti ya. Tepuk hidung. Pegang hidung. Ada bau. Wangi. Ada bau. Busuk. Nah, adik-adik, itu tadi tepuk hidung. Yang selanjutnya apa ya? Selanjutnya ini namanya tepuk rasa. Ikuti ya. Tepuk rasa. Ada asam, ada asin, ada manis, ada pahit. Itulah macam rasa. Bisa kan? Nanti diikuti ya di rumah. Itu tadi adik-adik tepuk permainan dengan tema diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.